Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, jumpa lagi kita dalam channel aku Tekong Kudala Fishing Adventure. Dah, hari ni aku pakai baju. Hari ni baju pada tim kawan aku. Sponsor. So hari ni haraplah baju ni ada luck untuk trip hari ni. Ini bawa aku bawa orang baru kan ni. Apa nama? Nama apa aku tak apa ingatlah sebab aku tulis nombor telefon dia. Dia lain ni kita pergi kawan dulu ambil dia apa? Pada 8:30 dah ni. 8:30 jam aku lewat 10 minit berkaya dengan setting lain. Pada lewat 10 minit dah. Tapi udang masih on the way sebab aku ada bawa pulang dah rumah. So sempatlah kita sampai ni tapi habis dia orang dengan udang pun sampai dengan mengam. Jom pergi bertemu kawan dulu. Jumpa lagi tak lagi. A few moments later. Okay, kita pun dah ambil depa dah. Ha ni mama Yamin. Ha ni Yamin. Yamin bawa dia punya wife nak buat challenge kata. Ha siapa boleh challenge siapa taulah. Kita pun dah ambil udang sikit. Udang campur udang kupang udang lima pang. Udang cun lah. Lebih kurang 3 inci setengah sampai 4 inci setengah. Dah lima pang dan kupang. So, dah ni kita nak pergi balik ke pelaman dulu. Aku tinggal rod. Rod tertinggal. Kena balik pergi rod kabut tu baru kita pergi mengai ke belakang pulau. Hari ni tangkap serangin dulu lah. So, jumpa nanti kat tempat sana. Okay, rod pun dah habis. Jom kita bertolak di ke spot serangin. Spot pertama kita. Tangkap serangin nak ni. Jom pergi dulu di kau tahu je pulau. Dan nanti kita tunjukkan juga setting-setting serangin macam mana. Sama ada main pakai mikrojig ataupun umpah udang hidup. Jom kita try tengok mana makan. Kita perhatikan teknik tu. So kita try tengok. Try tengok pakai set Stralight. Macam biasa lah. Rod Limax 1 hingga 4 pound. Reel Stradic 1000. Habis tu mainline 6 pound. Sufit 832. Leader ni aku pakai leader Yuzuri 20 pound. Dengan jeep budak Montel ni. Oh, jeep budak Montel kalau biasa yang aku pakai. Kalau orin dan hijau fluorescent. Target serangin. Dengan ayam macam ni kita target serangin dulu. Dan ada juga seorang Yamin pun dia pakai jig juga tapi 30 gram. Kita tengok macam mana. Kadang-kadang dia makan jig atau udang. Udang belum setuh lagi. Jig pun baru nak turun. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Serangin atau mungkin juga jenang. Boleh. Makan naik atas tau. Talang ke? Talang dah jadi. Duit lagi. Kau naik atas kepala dia ke ni?
makan tak berhanjur net dah terus. Hanjur net dah terus. Oh, dah makan atas angin. Hey, alhamdulillah. Boleh saya minta maaf. Kali ni dua-dua ke tancap pelok mulut. Alhamdulillah, senangin walaupun tak besar, dalam 450 gram. Cantik ni, 450 gram, 500 gram kan. Double hook dalam mulut kali ni dua-dua. Tengok, budak montel. Banyak kali tak kena, dia ada. Kalau pakai udang lagi senang kena. Tak apa, kita pakai jig lagi. Sebab ada dua orang nak pakai udang. Tiga orang pakai udang, dapat tukar pakai udang. Sekali. Lesen, lesen. Aku tak kupau. Kurang dah makan jik. Dan banyak yang lolos tadi makan jik tak kena. So kita tukar pakai udang tengok. Sebab nak ambil juga nangis ni. Pergi kalau still makan pakai jik. Kalau dia dah tak dapat, so pakai udang tengok. Disebabkan juga senangis ni makan agak lembut. Dia tak makan liang. Sebab kita hanjur jik pun masa di atas tu, boleh dia makan tu pun tak puasa. Kita kendok balik jik tu, tali kendok. So kita lanjut 2-3 kali pun dia still kedok. Rupanya ikan tu makan naik atas, dia tak sambak lari. So kita tukar, eloknya kita pakai udang lah. Udang rogi senangin. Ni kita buat ke pambut. Sekitar setengah macam biasa. Peladung ni aku kepitkan sedikit. Jarak lebih kurang semeter. Ada balance setengah meter ya sebelum sampai kepit. Sebab pengen senangin layak macam ni memang kena ladung je. Jadi kalau kita pengen rapuh ladung ni, kita akan tarik bagi rapat dengan udang balik. Try, kau dia makan udang. Sebab dia makan pelan. Boleh pakai jik dia kurang lekat. Sebab dia makan pelan. So kita pakai udang bagi kat dia telan tengok. Baru dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah dah lah. Alamak, tak sempat lanjut. Tak sempat nak lanjut dah sampai bawah. Aduh. Sebab sini dah ada satu tukun. Lebih kurang 1.6 meter tinggi dah. Tukun batu tu. Dia batu layak. Lebih kurang dalam lebar dalam 4 meter. So, senangin main keliling dia atau di atas dia lah. Tapi yang ni turun-turun, dia turun sangkut. Berarti dia. Aduh. Apa malam-malam. First drop dah sangkut. Putus leader. 2000 years later. Alhamdulillah, lagi lagi. Okey. Ya, sedangin kita, sedangin kedua kita, sedangin kedua. Dan ni kapi kali ni makan udang hiduplah. Sebab tadi majik dah kurang. Tengok ekor dah. Ekor kena gigit ni dengan kawan, mana ada sedangin lagi. Pulun.
yang ini biasanya sampai bawah. Kalau dua round atau tiga round gantung. Itu lebih kurang semeter lah. Semeter pada dasar atau semeter setengah. Bayang tak Elan, demi sekitar tukul ni. Dia makan lah, tunggu dia makan. Yang ini dah senang ya. Kalau rasa malas lagi sampai bawah. Kemudian mesti 3 round makan tu semua. Baru pusing dorong tu sembang. Makan beli. Oh Allah tak kena. Angin makan dah gantung lah dia makan tu kena ikut balang balang mula-mula udang tu dia gunggung lepas tu boleh telan tu gunggung udang tadi tu tak kena dia balik dia buah kita angkat sikit tu jarak kena ada lepas dia makan kita dah ikut kalau macam ni straight dia tarik kita tak boleh nak ikut so dia tak boleh pusing badan tu yang banyak tak kena. Akhirnya lesen ni pun. Oh, nangin. Oh, nangin. Oh, dapat lesen. Oh, nangin ni pun. Pesan pun kita dapat tu. Oh, 700 gram lah. Ha, tu duk ikat lagi pada tadi. Mereka tengok. Dah pagi tadi, mereka keluar. Duk ikat lagi. Tak habis. Dapat. Katanya tali tu bunuh diri. Akhir putih lah. Kerak sangat putih lepas tali baru kan. Aku rasa tali bunuh diri juga. Nampak macam tu lampak tapi tajam bucu dia. Am buat apa tu FG knot lah. Dia buat FG knot. Kan tapi jikdang daiwa biasa daiwa dia bro hageli haluar telinga tak apa nak dengar ada tu merah oh merah merah si merah merah tu alhamdulillah tak kumpau siapa kata abang jangan kumpau tu kemah terus agak-agak main tu agak sikit duduk. Ha, tu dia. Merah apa? Mak Din yang merah. Aduh. Merah. Seorang lagi. Belum ada lesen. Organizer lalu macam tu nasib dia tu. Ikan yang keluar terus. Apu tak besar, lucu. Kita makan pun tak telan lagi. Tak ada gig, betul lah dong. Ladung lah. Tali reti lah. Dia raja gig tu ladung, tak gig udang. Celak, bengkok tadi, celak ladung.
Kenapa buat udang duit elok? Korbo. Ada tak gigi udang gigi betul adung? Apa punya ikan? Hei. Bro. Oi. Hai, dapat gerut-gerut. Gerut-gerut. Nak hidup sesi dah. Sebat pun. Gerut-gerut pun tak lah. Naik pun takkan buntai. Hai, merah apa? Takkanlah buntai. Merah pun. Merah apa? Merah. Jenak. Jenak. Hai, huhuu. Makan macam nak ikan macam tu. Gede. Makan pun tak lari. Ada hero Dustan biasa. Dia kena menang last. Naik kat tu. Cantik. Seh elok. Dia dah hak lawang. Oi, main grip. Main grip, main grip. Ha, bobot. Okey, cantik. Oh, hang tengok. Aimin dapat dah je dah. Salam strike, oi. Ha, tengok je nak. Makan tak sembuh. Makan gedi macam nak ikan. Jenuh pun lama tegang. Yang tu pula. Yang tu pula makan lagi. Yang tu pula. Okay jom. Lah dah tengah hari lah. Habis 1:53. Ayam pun dah berhenti berkurang sejam dah. Tapi ikan pun dah tak makan. Last tadi ikan jenang tu ya. Sudah dah tak makan. So, lah ni kita naik ke pulau. Makan tengah hari dulu. Ikan dah mana? Kan nak makan kat kedai? Nak makan kedai lah ni. Kena mi ke apa, ke cipur ayam apa ke dulu. Baru kita turun balik second round. Jom. Lapak. Dah turun second round, dah sampai spot. Second round, spot pertama second round. Tengok ayah pun baru nak mula jalan ni. Tengok kurang senang ke tak. Try. Awai. Tukun sini bawah. Luar tu nak. Puan dia rapu pula makan. Oh, sakut. Cepat keluar. Kan. Oi. Tak sang. Nah. Kikan kerapu. Makan celah tekur. Hai. Hai. Tak dekat ni. Sup ni. Jangan bagi sebut, Okey, oh jenang kasar sikit. Pandai ai depa lelaki bini mengen hang. Alright. Baik, nak lagi. Detik sikit, sangit. Dah dapat si kecil lah.
Okay geng, ikan pun dah tak makan lah. Lewat petang. Lewat tak lewat sangat. Cuma ayak berhenti awal hari ni. Pukul 3 lebih tadi ayak jalan sikit. Aku dah pukul 4 ayak berhenti. Sampai keluar. Sampai dekat pukul 6 dah. Last lah ikan pun tak makan. So kita tengok nanti, kita tengok. Tak banyak sangat. Boleh lah gagah. Jenak 1.5 kg. 1.5 kg, 1.7 kg. Sampai ni 1.7 kg. Terus nangin 5 gram punya saiz. Merah lebih kurang saiz macam tu juga. 8 gram. Jenak ni pun 9 gram. Bergurut dah 5 gram. Dengan anak apu buat tanda kecil. Tak banyak. Lepas bermain 3. Masih ada lesen semua. Dah last minute tadi kan. Habis tu ikan dah tak makan. Ataupun dah kurang nak cargah lah. Kurang nak bersemangat dah. Ayak dah berhenti lah. Datang ayak berhenti ke lah. Memang tahu lah. Ikan tak makan. So dan ni tekat ni dulu. Kita buang sok dulu lah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel aku. Take off dalam Fishing Adventure. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye bye.